ada sebuah pulau di Uang Seribu namanya Pulau Tidore. Pulau Tidore itu hanya berkeliling, kita naik sepeda motor mungkin hanya 45 kilo kita bisa mengelilingi pulau itu. Saya sendiri mungkin tidak seberuntung Tommy Kurniawan atau tak seberuntung dengan Said Bajuri karena mereka besarnya di Jakarta. Saya di tahun itu, setelah saya lulus SMP, saya merantau ke Jogja. Saya SMA-nya di Jogja, kuliahnya di Jogja, di Universitas Islam Indonesia. Kalau saya kuliah dulu, biasanya disingkat Universitas Insya Allah. Insya Allah Islam katanya, dibercandanya begitu. Akhirnya saya kuliah di Jogja. Saya bertemu, ketemu dengan teman-teman saya di Jogja, teman-teman satu SMA, kita bikin band yang namanya Seventeen. Waktu itu umur kita masih 17 tahun, karena Seventeen itu terbentuk tanggal 17 Januari tahun 99 dan waktu itu usia kita 17 tahun, jadi namanya Seventeen. Dan tepat jam 17, jam 5 sore, kita bikin band Seventeen. Sekarang sudah hampir mengeluarkan 7 album. 7 album rekaman studio dan 2 album live. Alhamdulillah Seventeen sendiri hampir di seluruh Indonesia, 512 kabupaten kita udah pernah singgahi, 34 provinsi kita pernah singgahi. Kita pernah merajai tangga lagu di Kuala Lumpur di Malaysia. Kita pernah menjadi band terbaik Indonesia di Korea, di Korea Selatan. Di Singapura juga dengan sama, 5 band terbaik Indonesia yang merajai tangga lagu di Singapura, termasuk Seventeen, ada ST12 waktu itu, ada Rosa, ada zamannya Peter Pan waktu itu, masih Peter Pan. Dan artinya apa? Saya bercerita itu bahwa saya yang lahir di sebuah pulau yang sangat kecil. Waktu itu kenapa saya bilang saya tidak seberuntung Tommy Kurniawan, Said Bajuri? Di sana itu kita hidup dengan tenaga matahari. Maksudnya setelah maghrib itu ya udah gelap aja gitu, nggak ada lampu lagi maksudnya. Jadi ya memang itu. Di saat di tahun 2003, Seventeen itu mengeluarkan album pertama di bulan Oktober kalau nggak salah itu di Jakarta. Waktu itu kita rilis album pertama tahun 2003, itu sekitar 15 tahun yang lalu. Di kampung saya itu memang listriknya waktu itu masih bergiliran, mati lampunya. Tiba-tiba di zaman tahun 2003 itu ada acara TV yang sangat populer sekali namanya Pesta Indosiar waktu itu. Dan itu memang sangat digandrungi anak muda dan acara musik. Jadi waktu itu Seventeen manggung di situ dan saya telepon ke orang tua saya di rumah bahwa nanti malam ada main di Pesta Indosiar. Ternyata di sana itu memang susah, TV-nya juga satu RT mungkin hanya ada 10 yang punya TV gitu. Jadi akhirnya nonton di lapangan. Ternyata pas Seventeen manggung itu mati lampu gitu. Orang udah mau lihat Seventeen manggung, wah ini katanya ada anak kampung manggung gitu, ada anak kampung, ternyata mati lampu. Terus apa yang terjadi waktu itu? Orang kampung itu demo PLN-nya, mau dibakar PLN waktu itu gara-gara Seventeen mati lampu nggak jadi manggung. Dan apa ya, itu yang saya rasakan, bahwa apa yang kita hidup, bahwa kita cerita ini, apa yang kita jalani itu, seperti kata Pak Enor, seperti kata yang lain-lain, bahwa harus ikhlas, harus jujur, dan yang terpenting satu adalah kita harus istiqomah. Itu harus berlanjut. Kalau nggak itu, kita nggak mungkin menjadi seseorang yang luar biasa. Ya. Gimana? Oke. Tadi kan Herman menceritakan perjalanan seorang asal Tidore kok bisa menjadi gitaris band yang sangat populer di Indonesia saat ini. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran proses apa yang Om Herman lakukan. Dari mulai kecil, dari mulai sekolah, kok bisa jadi orang sukses gitu loh. Mereka semua ingin tahu apa yang waktu itu Om Herman lakukan. Ya, jadi sebelum nyampe ke situ,
Gor Bima ini bersejarah juga buat Seventeen dengan kota Cirebon ini. Seventeen pernah manggung di sini, ini saya kedua kalinya bang kesini dari Bangka. Asik. Salah sebelum nyampe ke situ, Seventeen di tahun 2002 dulu, kita dari Jogja ke Jakarta. Waktu itu naik mobil Panther, hanya berisi 9 orang, jok di belakang itu dibuka, ditaruh kasur. Jadi kita tidur di situ, plus alat gitar dan lain-lain, 9 orang. Gak ada kursi, karena waktu itu amunisi terbatas katanya gitu. Ini gua anggap. Pas balik dari Jakarta ke sini, habis duit buat makan dan beli bensin. Akhirnya di tahun itu, hanya ada salah satu orang teman yang punya HP. Saya mungkin sendiri udah lupa kita jual HP itu di kota Cirebon ini, di tempat mana gitu. Itu mungkin 15 tahun yang lalu. Itu bersejarah. Jadi suatu saat kita pergi audisi ke Jakarta itu, ternyata Seventeen dari 1200 band, hanya Seventeen yang terpilih di tahun itu. Wow. 1200 band saya masih ingat. Akhirnya HP-nya itu dijual. Kita balik ke Jogja mungkin sekitar seminggu. Setelah dapat duit kontrak yang alhamdulillah banyak itu, kita balik nyewa mobil untuk beli HP itu lagi. Dibeli dua kali lipat, dikasih duitnya bahwa ini HP yang bersejarah. Dan HP-nya itu masih ada sampai sekarang. HP-nya itu masih ada sampai sekarang. Kita pajang di base camp Seventeen itu. Itu bersejarah. Dan masalah main gitarnya dari mana, memang hobinya dari dulu suka main. Dari SMP itu saya udah main gitar. Jadi waktu itu setiap bapak saya selalu kalau apa weekend atau apa gitu kan di sana kan laut diajak ke pantai ini karena kita menyeberang pulau dan lain-lain. Saya orang yang di rumah yang jarang ikut. Hanya satu permintaannya, dibeli gitar. Itu mungkin ribuan kali kita minta itu waktu itu. Enggak dibeli-beli juga. Dan alhamdulillah waktu itu SMP baru dibeli, beli sebuah gitar kecil itu. Saya udah lupa gitarnya itu kemana. Dan ya memang harus ini terus. Saya nggak pernah belajar dan ini otodidak aja. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Herman Seventeen.